Peristiwa mengerikan yang dialami Firman Nur Hidayat terekam CCTV. Terlihat badan Firman bersarat mobil yang dikemudikan Yana di ruas tol Purbalenyi, kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung. Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung itu sudah tewas saat diseret mobil. Yana baru berhenti setelah dicegat pengemudi bus yang melintas di kilometer 116 kawasan Cikamuning. Yana sudah mengetahui melindas mobilnya, namun Yana justru kabur. Dalihnya khawatir diamuk massa. Ada kendaraan dari sana, dia masuk ke kolong dari depan. Masuk, nanti karena dia menggunakan jaket, jadi ini semua tubuhnya itu sudah terlucut. Apa aja lihatin dalamnya, Pak? Ke atasin, besok. Dan beginilah kondisi helm korban. Hancur. Tak bisa dibayangkan bagaimana mengenaskan kondisi hidup Firman. Kayaknya terseret terus sampai tenggelam berhenti di kilometer 116. Di kilometer 30 kilometer di tenggelam. Coba alat mengenaskan muka sampai ke sekujur badan bertelupuk itu. Firman diseret mobil yang dikemudikan Yana pada Jumat 27 Februari malam. Saat hendak mendahului mobil Yana, motor Firman bertumbuhan dengan sepeda motor lain di jalan raya Kebon Kopi, Cimahi. Firman terpental, terlindas mobil Yana dan masuk ke kolong mobil. Bukan berhenti, Yana malah tancap gas, masuk ke tol Pasir Koja, kabur, menyeret Firman sejauh 30 km. Kini Firman telah tiada. Harapan keluarga telah putus. Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia ini meninggalkan mereka untuk selamanya. Keluarga Firman pun meminta hukuman seberat-beratnya bagi Yana. Hukuman mati.